Jadi kita hari ini mengakhiri pemeriksaan penghormatan penyidikan. Jadi panggilan Mbak Dindi untuk hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Kita hormati kita datang untuk hari ini. Tadi juga kita sekitar ada 40 pertanyaan sudah kita jawab. Tapi balik lagi ya, memang sikap kita dari awal untuk terkait materi pemeriksaan kita nggak bisa buka semua karena kita menghormati penyidikan ya yang sedang berlangsung. Tapi yang perlu diingat bahwa Mbak Dindi tidak pernah menyembunyikan Dito. Yang kedua, Mbak Dindi tidak pernah memberi pertolongan apapun kepada Dito waktu apa sehingga dia tidak bisa berjumpa sekarang. Itu yang paling penting ya. Agendanya? Ya, hari ini khusus MP agendanya. Dan juga kita juga katakan bahwa Mbak Dindi tidak pernah terkait, terlibat, mengetahui bahwa Mas Dito adanya SMP di Mas Dito di rumah itu. Tapi sepertinya sama penyidik, kenapa akhirnya kan ini diperiksa, ada hubungan apa akhirnya diperiksa? Karena ada hubungan khusus kan, ada hubungan pacaran dengan Mas Dito. Jadi mungkin karena dilihat ada hubungan kedekatan, maka diperiksa. Tapi kalau terkait objek-objek perkara yang tadi, Mbak Dindi tidak ada kaitannya sama sekali. Berarti selama ini itu apa aja yang diperiksa di dalam itu Mas? Ya kalau terkait semua pemeriksaan kita nggak bisa buka, tapi paling nggak hal-hal yang besar tadi kan itu juga kita katakan ya gitu. Tapi untuk detailnya kita nggak bisa kasih tahu ya. Mas Dito kapan sudah saya sampaikan? Yang kepada penyidik kita nggak bisa buka lagi di dalam karena itu nanti kewenangan penyidik ya. Tapi dia udah bertemu sejauh ini sama Mas Dito. Sudah saya sampaikan ke penyidik. Udah oke Pak, makasih Pak. Hari ini merasa kecewa nggak sih terlibat akhirnya terseret dengan kasusnya Dito Mahendra ini? Ya. Dia terbawa-bawa. Ya mudah-mudahan semuanya bisa cepat selesai. Ya saya sih sekarang mengikuti proses hukumnya saja. Baik. Artinya lelah nggak sih dipanggil dari kemarin? Kita menghormati proses penyidikan, kita menghormati proses penyidikan. Apapun panggilan polisi kita pasti datang. Iya. Ada pemanggilan lanjutan lagi nggak? Thank you ya. Follow terus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.